Raksasa teknologi Microsoft resmi mengumumkan investasi ke OpenAI, perusahaan pengembang di balik chatbot ChatGPT. Baik Microsoft dan OpenAI tidak mengungkapkan berapa nilai investasi dari kemitraan kedua perusahaan tersebut. Konon, jumlah investasi mencapai 10 miliar dolar Amerika Serikat. Investasi terbaru Microsoft ke OpenAI itu akan digunakan untuk mengembangkan teknologi AI atau artificial intelligence lebih lanjut supaya bisa dipakai oleh lebih banyak orang di dunia. Microsoft juga berencana untuk memasukkan AI itu ke berbagai produknya seperti Microsoft Office dan Bing. Kolaborasi antara Microsoft dan OpenAI sebenarnya sudah terjalin sejak 2019 lalu, jauh sebelum ChatGPT dikenal masyarakat luas dan populer menjelang akhir 2022 lalu. Saat itu, Microsoft mengucurkan dana senilai 1 miliar dolar Amerika Serikat untuk pengembangan layanan cloud server Microsoft Azure menggunakan teknologi OpenAI. Kerjasama ini sempat diperpanjang pada 2021 lalu dan kini diperpanjang kembali di 2023 selama beberapa tahun ke depan.